Sobat Badminton News. Berikut Mimin mau menyampaikan hasil pertandingan 32 besar hari pertama Toyota Thailand Open 2024. Berikut hasil lengkap babak 32 besar Toyota Thailand Open 2024. Court 1. 1. Dechapol Puavaranukroh. Sapsiri Taera Tanahai, Thailand, menang atas Kim Yang Hyuk. Lee Yu Lim, Korea, dengan skor 21-17 dan 21-10. 2. Pakkapon Tirarat Sakul. Pataimas Muen Wong, Thailand, kalah dari Dejan Ferdinansyah. Gloria Emmanuel Wijaya, Indonesia, dengan skor 21-18, 18-21 dan 8-21. 3. Reddy B. Sumit. Reddy Siki, India, kalah dari Rinov Rivaldi. Pita Haningtyas Mentari, Indonesia, dengan skor 12-21 dan 16-21. Court 2. 1. Mads Vestergaard. Christine Bus, Denmark, menang atas Ming Che Lu. Hung En Su, Chinese Taipei, dengan skor 21-11, 14-21 dan 21-18. 2. Misa Zilberman. Svetlana Zilberman, Israel, kalah dari Supak Jongko. Supisara Pau Sampran, Thailand, dengan skor 1-21 dan 4-21. 3. Lin Bingwei. Lin Chichun, Chinese Taipei, menang atas Puanat Horban Luekit. Casine Korepap, Thailand, dengan skor 21-13 dan 21-9. Kor 3. 1. Rehan Naufal Kusarjanto. Lisa Ayu Kusumawati, Indonesia, menang atas Wang Chan. Shin Seng Chan, Korea, dengan skor 21-17, 17-21 dan 21-12. 2. Wei Chun Wei. Nicole Gonzalez Chan, Chinese Taipei, kalah dari Adnan Maulana. Nita Violina Marwah, Indonesia, dengan skor 11-21 dan 11-21. 3. Oleksii Titov. Yevgenia Kantemir, Ukraina, kalah dari Cheng Xing. Li Qian, China, dengan skor 11-21 dan 13-21. Court 4. 1. Go Sun Huat. Lai Sefon Jemi, Malaysia, kalah dari Rutanapak Ooptong. Jenica Sujai Praparat, Thailand, dengan skor 21-19, 17-21 dan 13-21. 2. Wu Hesuan Yi. Yang Chuyun, Chinese Taipei, menang atas Zhou Zihong. Yang Jiayi, China, dengan 19-21, 21-16 dan 21-15. 3. Tanakon Michai. Fungfa Korp Tamakit, Thailand, kalah dari Satish Kumar Karunakaran. Atia Fariyat, India, dengan skor 17-21 dan 16-21. Berikut hasil pertandingan babak kualifikasi. Terima kasih buat Sobat Badminton yang masih setia mendukung channel ini. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Salam Badminton News.